Mirsa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut wacana mempercepat penyelenggaraan Pilkada 2024 memiliki alasan rasional. Jika KPU mampu melakukan perubahan tersebut, Mendagri pun setuju jika Pilkada dimajukan dari November ke September 2024. Tito menjelaskan alasan awal pelaksanaan Pilkada serentak adalah untuk menyamakan masa jabatan para kepala daerah dengan presiden, wakil presiden dan anggota legislatif. Hal ini dilakukan agar terjadi sinkronisasi kebijakan dalam rencana pembangunan lima tahun. Jika pilkada serentak dilaksanakan pada November 2024, hasil dan pelantikan pemimpin daerah terpilih baru akan rampung dalam tiga bulan. Padahal masa jabatan kepala daerah hasil pilkada tahun 2020 akan berakhir pada Desember 2024. Oleh karenanya, jika pilkada tetap bulan November pada 1 Januari 2025, hampir seluruh wilayah Indonesia akan dipimpin oleh pejabat atau PJ Kepala Daerah. Padahal PJ memiliki kewenangan yang terbatas. Dihitunglah Desember, November, Oktober, September lah. The right time. September. Itu waktu yang, yang yang dianggap cocok sehingga ketika dilaksanakan pemungutan suara yang diaturkan pemungutan suara tapi pe, pe, pelantikan kepala daerah serentaknya nggak ada padahal inginnya ada juga pelantikan sebagian besar serentak di 1 januari supaya nggak PJ semua se Indonesia ini PJ itu punya kewenangan terbatas ada empat yang nggak boleh mereka beda dengan definitif legitimasi juga kalau Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.